Assalamualaikum, selamat datang untuk kedua video dari Panglima Naga Bayangan Pencaksilat dari Brasil. Nama saya Peterson, Guru Peterson. Hari ini muridmu yang boleh, dan hari ini kita akan bicara tentang cara menghadapi serangan pukulan. Oke, pukulan seperti jenis box, box. Menudo jab, então, box esquerdo, box yang berbahaya, kita kita yang baik untuk pukulan, sangat berbahaya, tidak mudah serangan box. Tapi pertama hal yang posisi, kamu harus tutup dan saat ketika pukul datang, kamu akan menggunakan siku, dan karena siku tulang, tulang siku yang lebih tenaga dan tulang kecil dari tangan, dan kalau dia coba pukul saya di sini, saya dan pedo, maaf, dan okay. Lagi mata dan tulang belakang, okay. Punggungnya sasar ke sisi punggungnya, lagi. Sebagai kutub. Dan saya. Kalau kamu pukul di sini atau di sini, tulang belakang yang berbahaya. Dan di latihan tidak pukul. Oke, berhati. Tapi kalau kamu pukul tawan tanding, selesai di sini di mata, hancurkan tandingnya mata undan. Oke, okay. Kalau dua. Pukul dari sokos. Satu. Oke. Tulang belakang untuk selesai. Berhati untuk latihan. Oke. Terima kasih.